Please menggelar konferensi kabupaten atau konferensi KAPVI tahun 2021. Kegiatan yang dilaksanakan di gedung daerah Datuk Laksamana Raja di Laut dibuka langsung Bupati Bengkalis Kasmardi. PWI Kabupaten Bengkalis menggelar konferensi kabupaten atau Konferkap kelima tahun 2021. Kegiatan yang mengusung tema PWI Bengkalis berintegritas, bermarwah, maju, dan sejahtera dilaksanakan di gedung daerah Datuk Laksamana Raja di Laut. Kegiatan ini dibuka langsung Bupati Bengkalis Kasmarni dan dihadiri Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso, Kapolres Bengkalis AKBP Hendra Gunawan, serta pengurus PWI Riau. Ketua PWI Bengkalis Alvis Nardo mengatakan melalui Konferkap ini diharapkan pengurus PWI makin solid. Yang jelas pada hari ini kita melaksanakan Konferkap ini adalah agenda 3 tahun sekali, di mana kepengurusan kami ini berakhir tanggal 31 Oktober ini. Dengan Konferkap ini jelas saya berharap siapapun yang terpilih nanti, ya kita belum tahu, karena untuk calon semuanya rahasia. Harapan kami terpilih dapat menguruskan program-program kami ini. Dan sinergitas dengan pemerintah Kabupaten Bengkalis bisa terjadi dengan baik nih, karena kita tidak terlepas dari kerjasama pemerintah daerah. Namun walaupun kerjasama yang baik ini, tetap mengedepankan profesional kita sebagai organisasi wartawan yang memiliki kita sekitar ada 51 orang keanggotaan. Kami berharap juga hendaknya siapapun terpilih nanti dapat melanjutkan menjaga integritas PWI ini jelas. Bupati Bengkalis Kasmarni menyampaikan melalui Konferkap semua pengurus bisa menyatukan persepsi dalam melaksanakan program PWI Bengkalis ke depan. PWI yang kelima, kami berharap Konferkap ini bisa berjalan dengan sukses, aman dan lancar. Siapapun terpilih, kami pemerintah daerah siap bekerja sama dengan pengurus PWI yang akan dipilih pada hari ini. Selamat berkonferkap, mudah-mudahan sukses. Amin. Selama 3 tahun kepengurusan PWI Bengkalis telah melaksanakan beberapa program, diantaranya menyediakan kantor PWI Kabupaten termegah, uji kompetensi wartawan, serta kerjasama antara PWI Bengkalis dengan pemerintah daerah. Dari Bengkalis, Dede Moko, Hardi, Cire TV, melaporkan.